project ini ada di Menara 1. Nah, dan kita tuh pertama kali bikin project ini pas awal semester 5. Kita dikasih dana kosongnya, dan terus tadi sih kurang lebih katanya baru 40% aja yang jadi. Dan mungkin hanya ada beberapa revisi dikit aja sih di desainnya. Kurang lebih sisanya sih hampir sama yang udah kita desain sebelumnya. Radita Menara 1 ini merupakan kerjasama antara pihak dari Summarecon dengan mahasiswa desain interior Radita University. Jadi mereka diberi kesempatan untuk mendesain sebuah ruangan di Kelapa Gading. Jadi prosesnya dari awal, dari mereka mendesain awal, kita brainstorming bersama-sama dengan pihak Summarecon. Sebelahnya itu bisa dipakai sama si BAA dan sebelahnya lagi. Ya mungkin memang perlu perpaduan, tapi kayaknya nggak konsisten ya, kayak nggak konsisten. Ya agak kayak terlalu tabrakan gitu ya. Nah, tamunya ini bisa nunggu di area lunch dulu. Terus di sini kita kasih partisi yang sama kayak di ruang dosen sama WA tadi. Di sini kan ruangannya juga nggak gitu besar ya. Nah, jadi sini kita pakai kayak meja, kursi gini nih bisa dipecah-pecah nih. Mau jadiin satu orang, dua orang, atau jadi kelompok kayak gini tuh bisa. Nah, terus kita juga manfaatin sudut-sudut. Di kelas itu sudut-sudut yang matinya itu kita pergunain buat jadi rak buku. Jadi nggak ada sudut yang kebuang percuma gitu. Kita juga coba di belakangnya itu ada area mini kitchen gitu, pantry. Tadinya itu cuma untuk pantry aja, cuma nggak ada tempat duduknya. Cuma kita mikir juga kayaknya akan lebih bagus nih kalau ada buat mereka ngobrol-ngobrol juga kan, bentar gitu. Sama untuk area resepsionisnya itu, di belakangnya si resepsionis kan ada kursi kecil gitu, kayak bench kecil. Nah, itu juga buat mungkin nanti ada orang yang mau nunggu dulu, mau ketemu siapa itu bisa nunggu di situ. Nah, cuman yang ini karena mau dibikin asli, jadi kita tuh lebih kayak tekenin itu beneran yang emang bisa dibentuk. Bentuknya tuh gak yang terlalu aneh-aneh lah ya, yang beneran bisa dibikin lah sama si orang yang desain ininya gitu.